Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Karkuan SKW. Nah sahabat, kali ini saya akan mengajak sahabat untuk menyaksikan peresmian Gapura Mahligai Pesisir di Singkawang Utara. Dan acara ini diresmikan oleh Ibu Wali Kota Cai Cumi Singkawang, Bapak Bupati Haji Satono Esa Kabupaten Sambas, dan Bapak Direktur Astra Internasional yang mendanai gerbang ini, Mahligai Pesisir yang megah ini. Seperti yang kita lihat di sini, sedang dilakukan acara tulak bala atau bepapas bahasa daerah Sambasnya. Momen ini diabadikan oleh awak media dari berbagai kalangan, tentunya untuk meliput diresmikannya gapura pembatas antara Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang. Dengan dibangunnya gerbang Mahligai Pesisir ini, kita semua berharap semoga di Kota Singkawang dan Kabupaten Sambas menjadi menarik destinasi para pengunjung dan para wisata untuk datang di daerah Singkawang dan di Kabupaten Sambas juga. Gerbang Mahligai Pesisir yang megah ini didesain sama seperti gerbang yang ada di Istana Keraton Sambas. Dan warna kuning keemasan adalah warna ciri khas di Kabupaten Sambas. Acara selanjutnya, para undangan langsung memasuki majelis taruh yang sudah disediakan untuk mengadakan acara selanjutnya. Di sini, Bapak Direktur Astra Nasional dan Ibu Cai Cumi dan Pak Haji Satono menyampaikan sepatah dua patah kata tentang apa tujuan dibangunnya gerbang Mahligai Pesisir ini. Namun sebelumnya kita semua mendengarkan lagu Indonesia Raya yang akan dikumandangkan sebentar lagi. Sambil menunggu acara dimulai, kami sapa Bapak Ibu untuk menikmati hidangan makanan ringan yang telah disediakan. Bangsa dan tanah air.
silakan duduk kembali. Di lingkungan pemerintah Kota Singkawang, camat sekota Singkawang, Kapolsek Singkawang Utara, lurah sekecamatan Singkawang Utara, Babinsa Semelangi, Babinkamtibmas Semelangi, masyarakat Kabupaten Sambas yang sejatinya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Karena daerah ini yang beribu kota di Kota Singkawang, kemudian dalam perjalanan selanjutnya mekar menjadi tiga, yakni Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, dan satu Kota Singkawang yang kita cintai. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dalam kesempatan yang berbahagia. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa bantu like, subscribe, dan share ya.